Hai, lihat teman-teman. Truk akuarium dan truk kanan kakak sudah sampai nih guys di depan istana yang berwarna-warni ini. Teman. Ternyata istana yang sangat besar memiliki kubah dan juga ada 20 telur, teman-teman. Yuk, kita coba lanjut ya membuka telur terlebih dahulu, teman. Nanti kita buka semua pintu ini nih guys. Suhu adidau. Kakak sangat penasaran di dalam pintu ini, teman. Telur yang berwarna emas ini, guys. Kira-kira ini telur apa, temanku? Adidau. Nampaknya ini adalah telur dinosaurus yang sangat besar sekali, teman-temanku. Ayo kita coba buka bareng-bareng, teman ya. 1, 2, 3. Ini guys, lihat tuh. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan, teman. Ini namanya adalah seekor ikan mujair ya. Ikan konsumsi yang sangat mudah sekali untuk kita pasak, temanku. Wadidaw, keren-keren, teman. Dia berekor dan juga memiliki ini, teman, sisik yang sangat bagus sekali ya. Ayo guys, kakak melihat tadi di sini tuh ada pintu yang sangat besar berwarna putih, teman-teman. Kira-kira pintu ini bisa dibuka gak guys? Ayo kita coba buka ya. Mudah-mudahan terdapat hewan di dalamnya, temanku. 1, 2, 3. Wadidaw, guys, ternyata ada ikan, teman-teman tuh. Ini kira-kira ikan apa yang kita temukan, teman? Ini adalah seekor anakan ikan koi, teman-teman, dan juga ada anakan ikan komet, teman nih. Wadidaw, keren sekali ya. Kita mendapatkan ikan yang sangat cantik-cantik hari ini, teman-temanku. Nanti kita rawat dan kita taruh dalam akuarium ya. Keren sekali nih guys, mantul-mantul. Ayo guys, saatnya kita buka pintu yang berwarna biru, teman, di sini nih guys. Keren sekali ya, teman. Let's go, kita coba bongkar terlebih dahulu, temanku. 1, 2, 3. Wih guys, kira-kira di dalamnya terdapat hewan apa, temanku? Mudah-mudahan tidak hewan, teman-teman. Wadidaw, ternyata tidak hewan, teman-teman tuh. Hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali, teman-teman ya. Tapi gak apa-apa nih guys, ada masih banyak pintu yang belum kakak buka di sekitaran sini, teman-teman tuh. Ada pintu yang berwarna merah, teman. Mudah-mudahan dalam pintu ini terdapat hewan nih guys. Wadidaw, kalau sampai jong lagi, teman, kakak sangat kecewa sekali, teman-teman ya. Mari-mari nih guys, kita buka lagi, teman. Guys, ternyata di pintu yang ini tidak jong, teman, ada hewan nih. Hewan apakah ini? Ternyata ini adalah seekor hewan yang memiliki paruh, teman-teman. Ini adalah hewan anakan itik alias bebek nih guys. Wadidaw, dia berukuran sangat mungil sekali ya, teman. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih guys. Nanti telurnya bisa kita pasak dan kita jual, temanku. Mantul-mantul guys. Ayo. Ada lagi pintu yang sama berwarna merah nih guys di bawah, temanku. Kira-kira sama guys ya, teman-teman. Mudah-mudahan berbeda ya. Wadidaw, ayo tok. Apakah ada sesuatu di dalam, temanku? Let's go. Ini ada hewan, teman. Kira-kira hewan apa ini ya? Dia sedang berdiam diri, temanku. Ayo kita coba tangkap, teman. Kakak mendapatkannya nih guys. Wadidaw, ternyata dia bercakar, teman-teman, dan juga berkaki empat ya. Memiliki tubuh yang sangat keras sekali, teman. Ini gak salah lagi nih, namanya adalah seekor kura-kura, teman-teman. Tapi kakak belum tahu nih guys, kira-kira kura-kura ini makanannya apa, teman ya. Tolong beritahu kakak ya guys. Mantul-mantul. Ha guys, lihat di atas terdapat dua pintu yang kembar lagi, teman-temanku. Di sana ini banyak sekali pintu ya guys. Mantul-mantul, biar kita bisa mendapatkan hewan sangat banyak hari ini, teman-teman. Waduh guys, ternyata kita mendapatkan juga seekor anakan ayam, teman nih. Anakan ayam yang sangat imut sekali, teman-teman. Ada yang berwarna pink, temanku. Yuk kita masukin ke dalam truk kandang yang terakhir, teman-teman. Dan juga ada yang berwarna hijau nih guys. Wadidaw, keren sekali, teman-teman ya. Nanti kalau sudah besar kita rapat, teman-teman. Mantul-mantul. Ayo guys, tuh semua pintu ini sudah kita buka, teman nih. Jangan sampai lupa nih guys, ada pintu lagi yang belum kakak buka di sini, teman-temanku. Ayo kita coba buka bareng-bareng, teman. Wadidaw guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor marmut, temanku tuh. Hewan imut berwarna putih, hitam, dan juga berkaki empat ya. Kakak coba lihat, teman-teman, kira-kira dia memiliki apa lagi, teman. Ternyata dia juga memiliki telinga, teman, yang sangat mungil sekali nih guys. Wadidaw, mata yang sangat cantik ya. Keren. Marmut ini adalah pemakan rumputan, teman, alias hewan herbivora nih guys. It's very good. Semua istana sudah kita buka kuncinya, teman-teman. Bentar nih guys, ternyata ada lagi pintu yang belum kakak buka di sini, temanku. Kakak sangat penasaran sekali nih guys, pintu yang berwarna biru ini, teman-teman. Apakah yang keluar adalah hewan yang sangat imut, teman-teman? Mudah-mudahan hewan yang sangat imut sekali ya. Let's go. Guys, ternyata ini bukan hewan yang sangat imut, teman-teman, melainkan ini adalah hewan yang sangat seram sekali nih guys. Kalian harus hati ya kalau menangkap seekor hewan ini, teman, karena ini namanya adalah seekor lobster nih guys. Hewan bercapit, berkaki, dan juga berkumis, temanku. Wadidaw, mantul-mantul. Ayo ada lagi ternyata, teman tuh.
Ternyata ada 2 ekor ya yang kita temukan teman, dan juga berukuran sangat besar-besar sekali nih guys. Cocok sekali untuk kita pasang teman, karena dia memiliki rasa yang sangat jahat dan begini guys. Wadidaw, it's very nice. Ayo guys, kita coba lihat lagi teman, apakah ada sesuatu lagi yang ketemukan. Ada ternyata tuh guys, ada telur berwarna merah teman. Wadidaw, yuk kita coba taruh lebih. Ternyata berat sekali teman, gak bisa mengangkatnya nih guys. Ayo kita buka lagi di atas teman. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan teman. Ada ikan red devil 2 ekor nih guys, ikan hias yang suka berada di kolam warga temanku. Mantul-mantul, hari ini kita mendapatkan banyak sekali ikan teman, dan truk kanin kakak sudah sampai nih guys, dan sudah penuh ya. Untuk kita lanjutkan let's go lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak berat nih guys truk kanin kakak teman. Ayo